Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Motor saya rusak di tengah jalan nih. Engine masih hidup, cuma ada bising di bagian CVT ya. Aku enggak tahu lah apa masalahnya nih. Bising di sini. Macam ada yang terlepas. Oke, kita buka dulu. Oke, kita buka dulu penutup CVT-nya. Agak-agak apa yang terjadi ya di dalam nih. Nasib saya ada bawa alatnya untuk persiapan. Memang saya bawa alat sedia ada. Dan oke teman-teman, ini rupanya nut ada longgar. Oke, kita cek dulu keadaannya macam mana. Dia punya thread, harap-harap tidak los. Oke, alhamdulillah teman-teman, threadnya masih cantik ya, tidak ada rusak. Jadi kita tinggal kasih ketat saja, kita pasang balik. Oke teman-teman, gunakan kunci size 17 ya. Oke, tahan puli dengan menggunakan skru ya. Nah, yang begini. Oke, kita nyalakan dulu engine-nya sebelum kita tutup. Oke. Dan siap sudah sekarang. Kita tinggal tutup saja. Oke, untuk memudahkan pemasangan, ikat dulu ya skru yang bagian tengah.
Lepas skru yang bagian tengah, baru ikat yang lain. Oke, terima kasih ya yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Alangkah bagusnya kalau kita ada motor yang lama sudah, yang tua, motor lama begitu, kita pastikan kita bawa alat ya. Untuk sedia ada, orang bilang sedia payung sebelum hujan. Memang bila-bila masa sih akan rusak di jalan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.